Ya, terima kasih Bapak Sekda. Langsung saja, saya mantan penderita COVID berat dan saat itu belum divaksin. Dan sampai sekarang masih ada gejala sisa dari COVID tersebut. Jadi dari semua data-data yang ada di pasien rawat inap di area COVID ini di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, semua pasien COVID dengan kategori sedang sampai berat hanya satu yang sudah divaksin, sisanya itu semua belum divaksin. Oleh karenanya mari kita ikut melaksanakan vaksin sehingga kita terhindar dari COVID sedang dan berat, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit jika kita ke depan terkena COVID. Penyesalan itu tidak pernah datang di depan dan sedia payung sebelum hujan. Kami menghimbau semua kita agar vaksin.